Okay, hello guys. Ini adalah gergaji elektrik. Okay, seperti yang kita dapat tengok, inilah dia. Saya unboxing sikit. Saya baru beli di online Shopee dan sampai hari ini tadi. Beginilah dia. Ini adalah charger dan juga bateri dia. Saya tak tahu macam mana dia punya kualiti nanti, sejauh mana dia mampu nak potong kayu, pokok dan sebagainya, tapi kita nak cuba dululah. Okey, kita buka dulu plastik dia, okey. Dan ini adalah set gergaji elektrik tersebut. Nampak okey. Saya beli ini dengan harga 100 lebih. Beli online lah sebab kalau kita nak cari di sini mungkin susah sikit, so yang terbaik ialah cuba beli secara online, dapatkan barang-barang yang susah ataupun sukar untuk kita cari di tempat kita sendiri. Manakala ini adalah dua mata gergaji yang diberikan, satu untuk kayu, satu untuk besi. Ada masa kita nak pakai benda ni, nanti kita cuba-cubalah. Dari segi kualitinya macam okey lah, cuma tak tahu dia punya bateri nanti. Tapi ada satu tips yang akan saya kongsi lepas ni. Dan ini adalah charger dia. Kita boleh guna adapter kalau nak pakai. Okey. Itu dia punya kepala, cucuk dekat bateri itu untuk kita charge dia. Cuma tak tahulah berapa lama dia charge, berapa lama dia bertahan untuk dipakai. Sebab saya ini keluarkan saja terus tengok-tengok saja. Ini 12 volt. 12 volt sama dengan apa ni, kekuatan bateri kereta kita. Ini yang saya maksud tadi guys, iaitu kita boleh guna bateri kereta kita kalau bateri yang ni rosak. Okey, kita cuba dulu. Begitulah bunyi dia, dan dia boleh makin kuat ditekan dia akan makin laju. Kalau tekan slow dia akan slow lah. Maksud saya ialah dia punya controller. Dan kalau kita tekan laju macam ni, dia akan laju. Okey, sekarang ni kita nak tengok cubaan pertama. Kita potong dahan kecil dulu. Yang ini sebelah tangan pegang gergaji, sebelah tangan kiri pula pegang kamera. Okey, sekarang kayu yang agak besar sikit. Saya rasa boleh lah ni. Saya pegang satu tangan saja. Nampak okey juga lah. Cuba-cuba. Habislah kita tak letih nak bergaji. Kalau macam ni boleh lah. Kalau dah habis bateri, kita charge balik. Okay, seterusnya kita cuba yang ni lagi. Okey. Okay, kita buat slow motion sikit ni. Dan sampai-sampai itu tengoklah pokok buah mango.